Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labuan Ustaz. Ya, sahabat Asar Tamangun Channel, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari yang preman sampai yang beriman. Bertemu lagi bersama kami berdua, dua pecapina Ustaz ATM. Betul sekali. Di mana lagi kalau bukan di acara Bosara. Masya Allah, luar biasa. Iya. Hari ini kembali berlangsung di studio Ashar Tamanggung Channel di Geraha Saudi Patria, yang tentunya disponsori langsung oleh Patria Wisata. Biro Pelayanan Umroh dan Haji Plus. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini Ustaz, saya mau menyambung pembahasan kemarin tentang kita bahas masalah itu penjemputan jenazah yang palang pintu ini. Jadi efeknya kemana-mana, Ustaz. Iya. Saya kayak sebenarnya di bawah ini. Jadi efeknya memang kemana-mana. Sampai-sampai ada orang menolak untuk ke rumah sakit. Iya. Efeknya banyak orang meninggal bukan di rumah sakit. Rumah sakit sepi. Belum lagi akhirnya ada tim medis yang datang ke menjemput rumah-rumah. Ya, tidak datang menjemput yang mau positif yang terindikasi positif. Ternyata dipalang oleh warga. Ditolak juga sama warga. Ada foto-fotonya? Ada. Oh, ya, ada banyak foto-foto. Kalau kita lihat, kita lihat. Jadi sudah selesai ya. Jadi ya, minta maaf, kita memang membawa suasana ini namanya Bosara, obrolan santai seputar agama. Intinya hampir sama dengan persoalan jenazah diambil paksa oleh keluarga karena informasi yang simpang siur. Jadi kita kembali menyampaikan kepada umat ini bahwa fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlinya kalau ada yang kita tidak ketahui. Jadi kalau urusan ada yang dengar informasi ini, awas kalau kita di rapid itu akan dipositifkan. Akhirnya janganlah, karena sekarang satu-satunya jalan untuk bisa mengetahui skema pergerakan virus ini adalah dengan pemeriksaan. Tapi rapid tentu bukan satu-satunya, karena rapid itu menurut informasi dari medis bahwa itu adalah alat untuk mengetahui ini reaktif atau non-reaktif, bukan positif atau negatif. Jadi sampai ada yang kalau demam, otomatis dia reaktif. Kalau dia ada virus yang lain, virus influenza atau TB, itu dia akan menghasilkan reaktif. Tapi dari reaktif itu nanti dilanjutkan ke swab. Jadi, lagi-lagi, kenapa masyarakat menolak? Karena dia tidak percaya ini hasilnya benar-benar akurat atau benar-benar dipakai untuk kebaikan atau hanya untuk mencari mangsa. Karena itu kan informasi. Mau ditambah lagi. Padahal jujur bahwa keinginan pemerintah kita, dan ini kita harus percaya bahwa mereka ingin bagaimana virus ini sudah turun melandai. Motomi dikasih selesai. Sehingga harus ada pemetaan. Jadi perlu informasi yang akurat. Kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat ini harus dilibatkan. Kenapa sekarang terkesan tim COVID turun ditolak warga? Ada yang jarak di sini antara tim medis COVID dengan warga. Di sini ada jarak.
medis ingin bagaimana COVID ini cepat selesai, yeah. kita harus punya data di mana yang perlu ditangani. Yeah. Sementara di bawah ini jangan di rapid. Kalau rapid itu nanti diambil paksa, kayak ada data-data di situ, yeah. tiba-tiba yeah. diambil. Yeah. Nah, antara medis dengan masyarakat ini sebenarnya butuh ulama, yeah. butuh tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menjembatani, menyampaikan. Jadi masyarakat bisa jadi periksa, tapi kita itu jaminan, yeah. jangan sampai kita dikopitkan padahal tidak. Nah, di sinilah butuh. Jadi sebenarnya perbedaan ini kenapa masyarakat menolak, karena dia tidak percaya. Kenapa rapid test datang ke masyarakat, karena kalau masyarakat ditunggu datang, pertama takut memang mie, iya. yang kedua biayanya memang mahal. Jadi sekarang ada masuk biaya gratis karena memang ada anggarannya, iya. tapi giliran yang mau diperiksa gratis yang tidak percaya. Butuh tokoh agama, tokoh masyarakat yang bisa menjembatani. Tunggu atau orang rumah sakit harus bersinergi. Tujuannya sebenarnya sama ini, iya. bahwa masyarakat mau tidak ada mie kopi, medis lebih-lebih, karena itu kalau perawat kah, polisi, tentara, dokter, dia tidak pulang ke rumahnya. Tapi dia kalau sudah bertugas hari ini pulang ke hotel tempat mereka diisolasi, tidak boleh berhubungan dengan keluarga. Kalau bujangan tidak apa-apa gitu. Paling main game gitu. Iya. Tapi tetap gelisah masyarakat. Intinya itu tadi seperti yang kita sampaikan. Penghubungnya itu antara pihak rumah sakit, yeah. gugus ke masyarakat itu. Jadi perlu memang ada narahubung. Perlu ada tim tengah ini yang menjembatani. PHB. Jadi kita membutuhkan transparansi. Kemudian sikap yang lebih manusiawi. Yeah. Bayangkan siapa yang tidak miris, siapa yang tidak sedih kalau melihat tayangan-tayangan di mana ada orang meninggal, kemudian keluarga bilang, tunggu saya dulu anakku kodoka menuju ke sini, baru petugas bilang tidak ada ampun, langsung diambil. Ya. Siapa yang manusiawi ini kalau dia emosi, marah melihat. Tapi harus juga dicari tahu kenapa bisa ada perlakuan seperti itu. Jadi petugas, mari kita lebih manusiawi. Ya. Lebih berakhlak. Dalam agama itu didahulukan itu akhlak. Jadi lebih sopan, menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipaham, sehingga masyarakat akan menerima. Ya, kan intinya sebenarnya hanya ketidakterbukaan, ketidaknyambungan informasi sehingga masyarakat tidak percaya, akhirnya dipalang. Ya, tapi ada yang lebih masuk akal daripada kita di rapid, lebih bagus bayar rapid itu bagikan saja sembako. Obatnya yang sembako. Lebih bagus dibagikan sembako. Dikonversi ceritanya toh. Saya mau menarik benang merah, Ustaz. Saya mau mengambil beberapa poin yang mungkin kita bisa lihat dari segi agama. Satu, pertama adanya fitnah yang tersebar. Ini yang mana benar ini? Proyek kah, wabah kah? Yang kedua, ada oknum yang memang sengaja memprovokasi. Blokir mi lorong ah. Bagaimana pandangan tentang orang yang suka memfitnah dengan provokasi? Jadi pertama, fitnah itu kan jelas, ya. Al fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Saya bilang temanku, fitnah itu lebih kejam daripada tidak difitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Kalau dibunuh orang langsung selesai. Tapi kalau difitnah itu mati pelan-pelan. Jadi janganlah suka kita menyebarkan berita yang sumbernya tidak jelas. Kalau ada hal-hal yang butuh tabayun, tabayunlah. Saya dengar apa susahnya kita ke lurah, ke camat, ke tim, saya dengar begini, benarkah begini? Anggarannya besar, ternyata sudah dijelaskan, memang anggarannya besar. Yang sampai ke masyarakat cuma itu, besar saja. Anggarannya itu besar, sampai 200 juta, bahkan sampai 500 juta per pasien, titik. Itulah yang dipotong. Jadi sampai informasi, bayangkan biayanya itu 200 juta, jadi memang dicari orang.
tidak melanjutkan bahwa anggaran sebesar itu ada pos-posnya, ada rinciannya. Untuk satu, biaya perawatan, dua, biaya pengobatan, misalnya ada yang sampai pakai ventilator apa, biaya jaga, kemudian biaya medis, para medis yang disiapkan hotel tempat karena dia tidak boleh pulang ke rumah, biaya pengamanan, sampai ke biaya penguburan. Jadi memang termasuk biaya rapid apa, jadi memang anggarannya besar dan itu tidak salah. Masyarakat juga tidak salah kata Pak, ternyata besar biayanya. Perlu penjelasan. Ya, perlu. Jadi yang suka motong-motong berita, berhenti lagi. Nanti dia potong-potong rezeki kita. Jadi, suka potong-potong berita. Jadi kita tetap mengatakan simpati kepada korban meninggal COVID, simpati kepada keluarga, simpati kepada masyarakat yang sekarang lagi sakit, dan juga simpati kepada tim kesehatan yang siang malam dia berjuang mempertaruhkan nyawa. Sudah banyak dokter, sudah banyak perawat, sudah banyak polisi, tentara yang juga meninggal karena terpapar virus. Kalau mau dibilang akal-akalan gini, tidak mungkin dokter juga ikut terkena. Rugi. Bahkan sudah yang meninggal. Jadi dudukkanlah persoalan pada proporsinya. Jangan suka menyebar fitnah, jangan suka memotong-motong berita, dan masyarakat sekali lagi butuh kejelasan yang sebaik-baiknya, dan perlakukanlah pasien dan keluarga pasien dengan sebaik-baiknya, dan hormatilah petugas medis dengan juga sebaik-baiknya. Saya kira lebih cocok yang seperti ini. Ya, harusnya begitu memang implementasinya di masyarakat, supaya intinya ada saling tenggang rasa, saling menghormati itu. Enak itu kalau begitu sebenarnya. Bayangkan kalau masyarakat marah. Bayangkan itu. Bisa salon. Bayangkan masyarakat marah. Pokoknya saya tidak percaya lagi sama rumah sakit. Rumah sakit juga bilang, kalau begitu kita berhenti menangani. Apa yang terjadi? Jadi ini dalam kondisi wabah seperti ini, kita harus saling menguatkan. Kita harus saling topang menopang. Itu topang yang kencang itu. Angin topang. Angin topang. Berarti ini topang itu kalau sopan. Saya terus meluruskan. Jadi kita harus saling menopang, berpegang tangan. Kita harus saling mendukung. Berarti pegang pepaya, pegang tangan. Itu anu apa namanya? Tangan-tangan gitu. Jadi kita support medis. Kita support perawat, dokter, rumah sakit, pemerintah, dan tolong pihak yang gugus apa, hargailah masyarakat. Hargai masyarakat. Berikan informasi yang benar. Dan mari kita saling, orang kaya bantu yang miskin. Sekarang kan banyak juga yang terpapar. Jadi bukan cuma positif COVID ini yang perlu dipikirkan, tapi yang kehilangan pekerjaan apa. Jadi kita harus bahu-membahu. Coba kayak di Cina, mereka bahu-membahu. Begitu selesai COVID di situ, dokter pulang, semuanya menangis mengucapkan terima kasih. Menyambut. Kita tidak bisa bayangkan kalau pada waktunya nanti COVID berhenti, dokter pulang baru rumah sakit bilang, pulang kok, dari tak lama mau kutunggu. Itu kan tidak benar. Jadi kita ingin ketika selesai ini, kita mengucapkan terima kasih. Kenapa kita mau berterima kasih? Karena selama ini kita mendapatkan perlakuan yang baik. Bacana itu untuk dibully nakes. Jadi jangan, kasihan juga. Ada yang dibully. Nakes juga menderita karena dibully. Nakes itu yang makanan itu ya. Biasa di nugget ya. Kali-kali. Jadi begitu pemirsa. Jadi sudah tenaga kesehatan dibully, kemudian masyarakat terteror. Nah, ini mau dicari tahu siapa pelakunya ini. Jadi jangan sampai ini di memancing saja di air keruh, menyudutkan pihak rumah sakit, menyudutkan pihak gugus, kemudian meneror masyarakat. Sehingga yang muncul hanyalah
kekacauan. Tapi bagaimana hukum anunya itu, Ustaz? Saya yang ya. Provokator, apa? Provokator. Oh, yang itu pakai hitung-hitung. Kalkulator. Kalkulator itu. Yeah. Namanya provokator, penyebar fitnah apa itu berdosa. Berdosa. Jangan suka mengkompori orang, memprovokatori orang dengan hal yang tidak benar. Yeah. Tapi kalau provokasi yang benar itu silakan. Seperti? Ya. Ayo kita sholat berjamaah. Oh. Boleh. Tapi kalau yang negatif ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi mudah-mudahan. Jadi dengan perbincangan ini kita tutup persoalan ya. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kalau ada besok-besok lagi begitu. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, tapi kita berharap semoga tidak ada nih kasus seperti itu lagi. Ya, ada. Jangan. Itu lor, tapi ini lorong ini. Kan yang kita harapkan, kalau informasi sudah benar, masyarakat sudah percaya, bukan petugas yang datang. Masyarakat akan bikin jadwal dan mengundang petugas untuk rapid test. Oh, iya. Kalau masyarakat sudah percaya, iya. Jadi bangun dulu trust. Trust yang di depan rumah ya. Teras. Ya. Bangun kepercayaan dan itu dibutuhkan mediator. Teras itu yang dimakan. Ya, beras. Jadi dibutuhkan mediator. Mediatornya menurut saya, menurut kita adalah ulama, tokoh masyarakat. Jadi Pak Ketua ini ulama, jangan cuma doa Nabi baru dipanggil. Libatkan ulama, jangan ulama hanya disuruh bikin fatwa sholat Jumat, sholat di rumah. Atau baca doa. Baca doa. Libatkan ulama untuk menjembatani kesimpansiuran informasi dari medis ke masyarakat. Pasti sampai kalau saya justru punya mimpi 1-2 hari ke depan tim gugus dalam hal ini pemerintah panggil semua tokoh ulama. Iya, ulama. Nah, bantu sosialisasi toh. Jadi kita bisa selipkan di khutbah Jumat di mana karena cara-cara. Kalau disampaikan ke masyarakat dengan bahasa agama pasti nyambung. Nyambung. Kalau tidak percaya coba begitu. Undang ustaz, undang ulama. Iya. Kumpulkan ulama atau mubalik di Makassar. Perwakilan organisasi besar. Kumpulkan, baru kasih penjelasan tentang COVID. Kasih penjelasan tentang alur anggaran. Dari sinilah mubalik menyampaikan lewat mimbar-mimbar ke masyarakat. Pasti nyambung. Bisa juga lewat YouTube. Undang. Kalau perlu kita bisa live di studionya gugus. Jadi backgroundnya tuh gue tim gugus COVID, tapi ternyata ada salah. Semua kan dengar ke tim gugus. Baik pemirsa, itu tadi pembahasan sekelumit tentang lanjutan part kemarin. Mudah-mudahan memberikan edukasi untuk kita masyarakat umumnya yang tinggal di lorong-lorong. Part itu yang tempat mobilnya parkir. Ya. Tinggal di lorong-lorong, mudah-mudahan tidak ada lagi pemblokiran, tidak ada lagi penolakan. Tidak ada palang-palang. Ya. Karena tujuan utama kita adalah menyelesaikan ini masalah COVID. Mudah-mudahan tidak lama, satu bulan mami. Insya Allah. Ya, amin ya Rabbal. Alamin. Terima kasih banyak atas hadirin kita. Ikuti terus konten-konten kreatif dari Ashar Tamanggon Channel. Tunggu hasil-hasil dari yang viral-viral tentunya akan muncul nantinya di Ashar Tamanggong Channel. Akhir kata, jangan lupa like, share, and subscribe akun YouTube Ashar Tamanggong Channel. Dan jangan juga lupa follow akun Instagram Ashar Tamanggong Channel. Yang sudah subscribe, nyalakan loncengnya. Yang sudah nyalakan loncengnya. Kita doakan masuk surga. Amin. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe, subscribe cepat. Subscribe supaya didoakan juga. Akhirnya saya Andi M. Natsir. Saya Asri Jan. Ashar Tamanggong. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.